Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini saya dan juga Encik Azmi berkesempatan untuk menyantuni beberapa rakan-rakan kita. Yang pertama tadi adalah lebih kurang dalam 10 pemandu bas UTM yang kita berikan bantuan COVID-19, barang kering dan juga tunai. Dan kita juga berkesempatan untuk menziarahi dua keluarga yang menghadapi isu kehidupan dengan keuzuran dan juga beberapa masalah persekolahan anak-anak mereka. Dan insyaAllah kita pun telah mendapatkan butiran, dan kita insyaAllah akan cuba follow up dengan Jabatan Pendidikan Daerah Kulai untuk menyelesaikan isu mereka. Dan kita mengharapkan dengan sumbangan dan juga beberapa perkhidmatan yang kita berikan ini dapat meringankan beban kepada penduduk, khususnya pengundi di N49 Kota Iskandar, dalam mengharungi masa-masa yang agak sukar, khusus di zaman PKP pada tahun 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.